Buat yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar selalu update video terbaru. Makasih. Hai, assalamualaikum. Selamat berbagi kembali. Kayaknya aku udah lama banget nggak bikin video sampai bingung buat openingnya tuh seperti apa. Dan kemarin tuh udah makin banyak yang nanyain kenapa aku lama nggak upload seperti itu. Makanya ini aku coba untuk berbagi lagi. Dan meskipun sekarang ini aku udah nggak di Korea, semoga teman-teman tetap selalu ikutin videoku. Soalnya nanti sebisa mungkin aku bakal sharing tetap tentang yang berkaitan sama Korea. Terus untuk kali ini, aku mau tunjukin ke teman-teman salah satu kegiatan aku selama pandemi ini. Nah, kemarin itu kan pas pulang dari Korea, aku sempet open JazzTip. Terus karena dulu tuh ada apa kuotanya udah penuh, jadi ada beberapa yang nggak kebagian pas batch itu. Terus makanya kemarin ada yang minta lagi buat open PO. Makanya aku kemarin coba buka untuk periode Juli Agustus dan alhamdulillah cukup banyak juga yang order. Makanya ini aku mau berbagi ke teman-teman gimana kegiatan aku untuk mulai dari nyiapin orderan, terus packing dan juga nanti sampai ke pengiriman kayak gitu. Makanya teman-teman tetap ikutin aktivitasku kali ini dan semoga bermanfaat. Jadi ini dia paketannya yang dari Korea, udah aku bongkar kemarin dan nyampe nya ternyata lebih cepet dari estimasi. Terus kemarin tuh banyak yang nitip skincare gitu, makeup juga ada, terus snack. Nanti detailnya bakal aku liatin satu-satu sekalian aku siapin di masing-masing orderan kayak gitu. Jadi tonton terus. Oh iya, lupa, sebelum aku bagi-bagi masing-masing orderan, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu juga kan, nanti kalau misalnya mau nitip nih pesennya di mana, teman-teman bisa cek Instagramnya Neat and Nice. Nanti kalau misalnya banyak yang apa berminat, mungkin aku bakal open JazzTip tiap bulan, entah itu 2 bulan sekali atau sebulan sekali kayak gitu ya. Jadi jangan lupa follow juga IG-nya. Nah, jadi akhirnya aku udah kelar ini misahin masing-masing pesanan. Terus kalau udah kayak gini kan jadi kelihatan nih kira-kira butuh kardusnya tuh sebesar apa masing-masing paket kayak gitu. Di sini aku udah nyiapin
kardusnya beberapa macam ukuran juga ini. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sama barangnya. Ini sebelum aku lipetin kardusnya satu-satu, aku mau nyiapin dulu untuk kartu ucapan terima kasih, terus stiker buat nama, alamat, dan lain-lain itu sekalian. Jadi kalau misalnya nanti nyiapin tuh satu persatu, langsung kita tempel alamatnya biar nggak salah alamat gitu kan, takutnya nanti ada yang ketukar kalau kardusnya sama. Oke, jadi ini aku mau potongin dulu karena kemarin udah ngeprint juga. Ini hasil print kemarin, beberapa lembar ini aku ngeprintnya sekalian. Terus ini ada untuk ucapan terima kasih sama alamat untuk ditempel di paketnya. Terus untuk desainnya ini aku bikin sendiri, pakainya Medibank Paint. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau gambar-gambar terus bikin macam-macam gini, bisa tuh pakai aplikasi itu, soalnya enak, bisa gambar-gambar sendiri. Terus ini aku akan potong dulu nih dua lembar. Nulis alamatnya masing-masing pesanan. Terus sekarang langsung kita siapin satu-satu dan tempel stikernya. Nah, tapi sebelumnya biasanya kalau untuk yang apa ya, rawan bisa remuk atau pecah gitu barangnya, aku selalu lapisin pakai bubble wrap, atau biasanya aku nyebutnya cetik-cetik, soalnya aku suka nih di waktu kecil ngelutusin gelembung-gelembungnya. Jadi kita pasang dulu. Sudah terbungkus rapi ya. Finally, aku selesai ngemas semuanya. Jadi hasilnya kayak gini packagingnya. Wah, rapi juga ya. Jadi abis ini kita tinggal nganter ke agen ekspedisi karena kebetulan deket rumah, cuman samping situ, jadi bisa jalan kaki ke sana. Oke, kayaknya aku bakal dua kali deh bolak-balik karena nggak bisa bawa semuanya. Oke. Siap-siap dulu buat kesana. Ini aku udah siap-siap buat keluar rumah, udah pakai masker juga. Terus karena kayaknya bakal ribet kalau di jalan sambil bawa kamera gini, jadi kita langsung aja ketemu di sana ya. Bye-bye. Ini aku lagi balik lagi buat ngambil yang sisanya.
terus ntar balik lagi ke sana. Dan aku udah selesai kirim paketnya, terus ini udah sampai rumah. Makasih teman-teman udah ikutin kegiatanku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.